namanya blok. Blok itu ya kayak tangkisan ya. Iya. Di senam jurus itu sebenarnya ada, Mas. Iya. Iya, 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 ya. Itu basicnya di situ. Kalau kita mau bedah lebih lanjut, itu semuanya ada di ESA. Cuman di ESA itu kayak apa ya? Kita mesti gali sendiri. Senam jurus itu kita bedah sendiri. Harus diimprovisasi sendiri aja, Mas. Harus dimodif sendiri. Iya, dimodif sendiri. Ya, sebenarnya tujuannya untuk biar kita cepat mengingat, karena senam jurus kan pecahan, Mas. 1, 2, 3. Ya kalau di tanding enggak mungkin 1. Iya. Iya. Langsung tolong gua. Iya, iya. Iya. Oke, tips untuk tarung jalan. Selalu jalanan. Tarung jalanan. Tarung jalanan. Ya. Yes. Kaki belakang jinjit, Mas. Jangan sampai nampak jinjit. Jinjit. Itu supaya apa, Mas? Tujuannya untuk cepat mengindar dan cepat menyerang. Oh, itu untuk speed ya? Speed, ya. Kan kalau kita melangkah dari sini. Terus ya, waktu kita nyerang, tolakannya lebih kenceng. Oh iya. Kalau napak jadi speednya agak ya turun. Nah, terus posisi badan gimana, Mas? Kenapa? Lurus, jinjit sambil lurus gini apa? Agak miring gini, Mas. Oke, okay, kalau miring. Atau mungkin bisa di... Bisa, ya. Di, ya, saya ya coba jelasinnya detail biar, okay, biar, biar Anda ngerti gitu ya. Oke, okay, posisi badan seperti ini. Kedua, selalu turun sinnya. Ini dagu. Jangan kalau tarung. Kata-kata ya. Dulu mungkin waktu saya masih di sekolah juga gitu. Kalau tarung itu mungkin egonya lebih tinggi. Terus kontrol emosi. Jangan kebanyakan ngomong kalau mau tarung. Diam aja lah. Nanti habis energi buat ngomong ya. Bentak-bentak aja. Lindungi sin karena ini berbahaya sekali. Tahan ya. Begitu ada ketabrak-tabrak, gelap, Mas. Kayak burung-burung lewat ini. Ini bahaya banget. Lebih mending kita dipukul badan atau kepala sini daripada di rahang. Susah dilatih ini. Buat kalau dia bisa narik truk sekalipun kalau dikabrong pingsan juga, Mas. Ya, lindungi. Yang kedua, posisi badan agak tegap dan sedikit miring. Nah, kayak gini. Ini paling gampang. Iya. Terus tangan satu tetap melindungi ujung rahang, satu lagi buat ngukur lawan. Ya coba kita praktek ya. Langsung aja praktek. Ya. Iya. Langsung aja. Ini ngukur. Tujuannya ngukur apa? Ngukur jarak tembak. Iya, betul. Ngukur lawan. Nah, patokannya kalau kita di sini berarti tangan ini nyampe, Mas. Jarak ini kan jarak berapa ya? Paling dua kepal dari lawan kan. Nah, berarti tangan kiri kita nyampe. Iya, masih terjangkau. Fungsi jinjit ini kan. Bor. Ya, kalau napak ya pasti enggak nyampe. Iya. Terus pukulan atau serangan dimulai dari pinggang. Semuanya patokannya di sini. Pinggang, bahu, pertama perintah dari otak, pinggang, bahu, baru tangan atau kaki. Nah, contoh dari sini ini ngukur nih, Mas. Ngukur, iya. ngukur, der. Dan selalu bergantian untuk melindungi muka. Kalau ini masuk berarti ini sini. Kalau ini masuk berarti ini sini. Nah, kalau Anda nyerang jangan sampai ancang-ancang kebanyakan. Nah, mungkin itu karena emosinya berlebihan itu, Mas. Ya, ya mungkin karena faktor emosinya berlebihan sehingga itu saking takutnya keserang akhirnya dia agresif duluan. Iya. Akhirnya dibantah oleh lawan. Iya. Contoh sama gini-gini, Mas. Enggak, coba sama gini-gini. Duluan, Mas. Iya. Stop langsung. Sepersekian detik kan hilang itu ya. Fokus, konsentrasi dan powernya. Jadi setiap masuk jedor, kalau ketemu orang striking, paling kita dipukulin. Kalau ketemu orang yang grappling, iya, dibanting, Mas. Oh, di grab ya? Iya. Karena Creeper. Start mereka itu dari sini, dari pancingan dulu baru masuk ke sini. Masuknya dipegang, tap. Pinggang ini maju, ini buat ngangkat. Oh, iya. Ya kalau angkatnya ditaruhnya enak. Kadang kepala dulu ditancap. Iya, ya. Duh, ngeri juga. Nah, itu yang bikin sama. Kayak tips. Yang penting ini yang pertama jangan panik. Ya, jangan panik. Panik.
Terus lalu lindungi rahang. Rahang, ya. Tips kedua lindungi rahang. Nah, santai mas, nggak kata lalu tekang. Wah, nggak usah emosi gitu ya. Ya, biasanya kan tawuran di nonton dangdut gitu kan. Tadi saya bilang pengalaman gitu. Pengalaman, maksudnya pengalaman. Semua kan ini pengalaman ini. Setiap serangan jangan sampai terlihat. Kalau sampai nggak terlihat mas, cukup di sini semua. Ya, dia masuk sini straight, masuk sini. Gak ada ancang-ancang. Bukut cuma segini mas. Gak ada yang dari belakang begini. Itu bisa terbaca tuh ya? Terbaca sekali. Rata-rata petarung-petarung one pride yang baru-baru masuk itu masih, ya mohon maaf, masih amatir banget. Iya. Akhirnya habis, habis tenaga keluar, terus serangannya kebaca, stamina habis, stamina habis dan kalah. Yang paling kesannya kalahnya. Kalahnya bisa. Kesimpulannya, tips untuk kalau kita bilang berkelahi di jalan, kayaknya arogan banget ya. Arogan. Mempertahankan diri, ya. Ya, kalau untuk bertarung di jalan kayaknya arogan ya. Tips untuk mempertahankan diri. Selalu tenang. Tenang. Lindungi rahang. Langkahnya fleksibel. Iya. Untuk ngejar ya nyantai aja ke samping, ke samping. Ya kita kan biasa ada les LSB. Iya, LSB. Les. Bukan lesbi ya, lesbi. Alex. Kalau dari silatkan dalam kita tendangan mas, yeah. Ya gunainlah dengan baik, contoh dari jab masuk itu ah ya ulang coba kalau ancaman jarak dekat tuh kayak gini, ini sering kan mas ancaman kampungan namanya, ya yeah, betul betul ya yo ya contoh ya contoh. Kalau di zaman dulu kan bakuk-bakuk beres. Iya. Kalau sekarang dituntut sama Bung Mas. Iya, betul. Belum main keluar 5 juta itu kan. Enggak dia kan. Pengalaman. Iya. Oke. Pegang. Nah, Anda lihat. Semangat. Semangat. Wah serius sih. Wah. Kamera action. Iya. Bentuknya seperti apa? Ini bengkok namanya mas. Atau kalau lurus begini. Nah. Oke. Nah. Terserah. Kapan bengkok atau lurus? Terus yang kedua liatin dulu tangan. Satunya mau ngapain dia? Iya, tangan kiri. Biasa kan ngancam pukulan ya? Iya, coba mas, ngancam pukulan. Nah, atau bawa pisau. Iya, pisau. Iya. Oke, kalau bawa pisau, Anda mesti menjauh dulu baru nyerang. Tapi kan dipegang mas, hah? Kalau menjauh, gimana? Belum juga beres. Iya, iya. Rinci, rinci. Oke, tangan ini kan kuat mas. Kalau kita lawan, itu kenceng. Kenceng, ini serius ini. Depan ini kita susah. Mau bergerak susah? Susah. Karena power dari depan arahnya. Tapi kalau nyamping atau muter, dia gak akan power, gak ada power mas. Ini kan kenceng nih. Tapi yang di sini kan gak ada power mas. Oh, ke samping dia powernya gak ada. Iya. Ngoleng. Kayak lepas aja gitu ya. Nah, di sini tuh gak ada power. Meskipun dia dikit, ya gitu. Tapi kalau lurus juga kuat sih. Kuat ya. Kita susah untuk nembus, yeah. Jangan dilawan, tapi dialirin. Nah, kalau orangnya bawa pisau, ini larinya ke sana. Tapi kalau nggak bawa pisau, eksekusi langsung. Ini yang ditunggu. Sekarang yang bawa pisau dulu, karena eksekusinya di belakangnya nanti. Ini yang bawa pisau dulu. Ya. Kita boleh karena kan ancaman gitu. Iya betul, ancaman untuk bela diri. Di sini, di situ. Betul, betul. Kita dibuang dulu. Orang kalau panik, pegangannya gak akan kenceng mas. Iya. Kita fokus yang sakitnya. Oh, karena fokus yang sakit, jadi pegangannya mungkin mas, dia gak lepas, lepas ya. Lepas ya. Dari sini, gini aja jatuh mas. Oh, iya. Tips yang sangat berguna buat kita mungkin. Iya. Sendiri
sininya itu akan lemes ya. Iya, yeah, iya, yeah, benar. Yang kaku kan bagian sininya dan yeah. Ininya lemes ya. Iya. Yeah. Nah, oke, kalau kita pengen ini yang eksekusi langsung ini kayaknya. Ya, yang eksekusi langsung ini. Nah, penasaran. Kalau main kok, yeah. Kita larinya ke sana. Oh, kalau enggak bawa pisau nih ya. Iya. Contoh, pegangnya ke sini. Bab, kayak ini buat mukul. Buat mukul arahnya ke sini, Mas. Ini Mas. Iya. Ya sama kayak dari visinya, putar. Jangan di lurus ya. Kalau lurus di kuat sekali ya. Oke. Nah, kalaupun dia kita susah pengambilan pertama, selalu kagetin. Entah. Gitu. Atau di tendang. Mungkin dia pegang atas, kita serang bawah gitu gitu. Tapi harus cepat benar Mas, begitu mau masuk ke sini lagi. Dari sini kan ini saya campur sama namanya Aikido dari Jepang juga. Aikido. Lep, putar ke sini Mas. Iya. Ini balikin lagi ke sini. Iya. Iya. Kita coba. Sakit banget. Iya. Karena orang fokusnya itu akan ininya pasti dia Mas. Iya. Dia lebih fokus ke rasa sakitnya. Padahal cuma lepas aja enggak apa-apa. Tapi begitu under pressure, pasti orang akan panik. Tangan ceklek. Itu mungkin barangkali yang memegang itu orang yang lebih gede dari kita mungkin, mungkin tipsnya apa? Sebuah submission atau kuncian itu didesain untuk ngelawan agresor yang lebih besar. Oh, yang lebih besar ya. Prinsipnya sama kayak tadi bilang, power kalau ke depan, mau yang kecil yang gede, kan ada juga orang kecil yang tenaganya gede. Iya. Kayak saya gitu. Ada yang gede banget, tetap sendinya ini bisa digoyang Mas. Oh iya benar. Berarti kuat. Samping berarti ya. Ya. Nah, kalau kuat ya pakai benar-benar seluruh tenaga badan kita. Contoh dari depan yang alirannya tetap badan yang dibelokin mundur dikit. Jangan benar-benar pakai ini, pakai badan mundur dikit, ini muter. Kan di Krippen ada juga yang iya. Iya, iya, ada. Atau yang ini yang bisa. Tai. Iya. Oke, gitu. Terima kasih cukup. Tepuk tangan dari Matur nuwun. Apa lagi? Kamu Mas. Mas Jame. Mas. Ini Bos. Mungkin ada sedikit ya monggo karena waktunya nanti terbatas monggo. Mungkin satu lagi saya kasih kesempatan. Monggo. Barangkali ada ya tambahan yang mau menanyakan tentang tips. Tadi tips petarung jalan tapi ekstrim itu saya arogan. Jadi tips untuk mempertahankan diri. Siapa tahu ada yang banyak tips untuk di pertandingan gelanggang. Nah, monggo. Karena nanti mungkin ikut MMA nya versi Jepang mungkin ya mana? Oh, saya silakan. Setuju. Monggo silakan. Barangkali nanti setelah pulang dari sini ikut Mas Wardi, Mas saya ikut MMA Indonesia. Monggo. Dengan senang hati. Oke, Mas Wardi silakan tanya monggo. Tanya Mas. Mau ke depan. Monggo. Kan tadi kalau suruh apa saat lawan musuh kan Mas ya. Itu kan kita yang lihat video kan. Ya. Itu untuk balasannya itu Mas, yaitu yang paling bagus maksudnya counter attack-nya kita itu sasarannya itu lebih baik ke mana Mas? Yang bagus Mas. Karena kita kan enggak ada sini juga saya Mas. Atau mungkin hook atau mungkin jab atau mungkin swing atau mungkin tendangan A atau B untuk counter attack. Iya. Waktu saat kita stand fight itu nggak selamanya kan harus begini, kebuli gua Mas. Pasrah itu Mas ya. Ini buat ukur nih. Begitu orang kita mencet pasti itu baik lagi Mas. Jangan ini terus. Mau dikebukin Mas. Iya. Oke, untuk ngelawan orang yang terlatih
itu kita mesti kombinasi mas 3-4 serangan baru orangnya jatuh. Iya, kalau mungkin kalau untuk yang lawannya amatir biasa aja amatir ya. Atau biasanya itu serah serangan sama kita kan ya serangan aja mas tetap dari sini tetap. Nah, tapi kalau amatir gak akan sebanyak itu. Ayo cuman mundur lagi, ya mundur lagi. Oke, lihat situasinya. Kalau orang yang nyerang, coba serang. Tetap, kalau kita telat masuk pasti iya. Bisa, tetap, ini yang masuk nih. Boom, set satu. Rahan. 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 Kalau orang-orang biasa, cari aja ulu hati mas. Hati. Nah, kalau ulu hati gak dapat, rusuk samping sini. Itu kalau kena sesek banget mas. Lempeng, bahasa kalau latihannya lempeng. Ya, cari sasarannya yang mematikan satu, dua, tiga. Nah kalau di sana anda boleh menendang ininya mas, kan boleh kan? Lempeng itu ditendang apa? Serang terserah, mau pukul, mau tendang, itu sakit mas. Begitu kena sini, tetap lari aja. Kayak kena senam 16 lah. Nyerangnya kenceng banget, udah sesek, biasanya tulangnya retak. Karena ini kan kukuh, tulang muda ya kan, iya. Yang melindungi paru kita. Begitu kita serap kenceng banget, ada pasti yang rusak. Saya kasih contoh lagi, begitu nyerang, tetap, atau serang lagi bebas, masuk, ini turun aja. Wow, gitu. Satu, clean sedikit masuk, war. Jadi ada kombinasi serangan di situ ya? Nah, kalau orang yang nyerangnya satuan, biasanya cuma mukul ya, luar, kejar aja. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jatuhin bebas. Itu kalau lawannya profesional? Iya, kalau biasanya gitu saya. Dua, gak, jatuh. Ini pro juga, mas. Ini pro ini ya. Oke, kan serang. Pertahanan ini gak cuma depan kan? Ini satu, ini dua, sampai. Oke, kan? Gak pertahanan, misalkan musuh yang suka nendang, kan nanti yang suka mukul kan? Ya. Sebenarnya ya, intinya tendangan atau pukulan tuh kita jangan tangis mas, kita hindarin. Karena ada beberapa orang yang menang itu kenceng banget. Tangis pun ke bawah kita, wuh, gitu. Hindarin, tapi kalau memang kepepet, gak baru bisa kita tangis. Hindar, ya baru kita tangis. Nendang itu kalau high kick atau tendangan atas. Ya, tendangan atas. Coba lewat. Nah, tambah seru ini. Ya. Tendang aja yang kenceng enggak apa-apa. Ya, tendang yang kenceng. Setang ini Mas, ini. Satu ngadep ke dalam, satu ngadep keluar. Berarti enggak boleh ngadep keluar semua gitu. Nah, begitu enggak masuk, saya potong serangannya. Tendang masuk di semua. Masuk Mas. Tetap pukul, wop, terserah mau sininya, lindungin rahang. Makanya saya bilang tadi selalu lindungin rahang. Nah, kalaupun kita blok ya pakai tangan dua, oke mas. Tetap, ini tangkap aja mas. Mau dijatuhin atau mau dieksekusi, tergantung choice pilihannya ya. Nah, kalau tendangannya rendah, nggak bisa takut. Ya biasanya saya lihat itu di MMA itu tendangannya selalu paha itu. Ya kan, atas yang takut ketangkep. Oh gitu ya kak? Bukannya dia gak bisa tendang atas, takut ketangkep. Kayak kemarin itu saya nonton Mas Vicky itu, ya kan? Dia kan lawannya, ya dasar sini benar Mas Vicky, akhirnya jatuh. Kalau tendangan low kick atau low kick itu sasarannya atas lutut sini. Ya. Nah ini kan jaringan empuk yang gampang lumpuh orang. Gampang lumpuh ya? Rusak banget kan? Nah itu untuk antisipasi menghadapi serangan seperti itu bagaimana? Nah kalau anda telat ngeblok, iya. Malah kerasin maksudnya. Kan? Oh, diadu sekalian. Oh, gitu. Jangan mundur, ke depan ini blok gitu. Tapi kalau siap untuk blok, iya. Mas, ini mas, angkat aja ya. Angkat. Ya kita kan ada. Di peset ada itu kan? Semuanya ada. Kita gali. Tinggal gali di explore dan kita improvisasi seperti itu. Tidak cukup. Terima kasih sih, Mas. Oke, ada yang nanya kuncian lain atau layar apa segala monggo. Efeknya seperti apa gitu kalau kita tidak.
mau nanya kunci surga, surga. Gak sih mungkin cewek untuk silakan ya cewek mau dong ngaji perwakilan. Ini kalau yang cowok terus ya. Ya coba yang cewek satu perwakilan aja. Yo, coba. Yang cewek satu ya, yang satu cewek perwakilan. Ya mungkin. Perwakilan satu. Ada yang berarti kan kadang-kadang kekerasan itu tidak hanya terjadi sama laki-laki. Ya. Yang rentan justru sebenarnya sama cewek kan. Nah, jadi siapa tahu nanti punya istri di rumah pacar bisa dikasih tahu direkomendasikan. Oke, monggo. Terima. Nih, monggo. Kenalan dulu ya. Ya, perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Yuni dari Miyagi. Dari Miyagi. Miyagi. Indonesianya mana? Indonesianya Blitar. Blitar. Tahun berapa? Misalkan dari warga Bisatis. 2009B. Dari 2009B. Oke. Monggo silakan. Apa yang ditanyakan mungkin kalau untuk cewek, Mas? Kira-kira untuk bela dirinya seperti apa sih gitu? Ya. Coba kira-kira seperti apa? Misalkan kalau ada apa ya, ada jahat ya? Kita tiba-tiba dari luar antisipasinya mungkin diberkap dari belakang mungkin ya. Nah mungkin ya, oke okay, ya perangkat ya satu-satu ya. Biasanya kan kita kalau lihat di sinetron lah, sinetron di film-film itu siapa pasti selalu juga dekat dari belakang dia. Seperti apa? Antisipasinya. Perasaan itu biasanya rata-rata ke cewek. Iya pasti ke cewek. Cowok jarang. Jarang. Nah dan dia nggak nafsu dong. Rentang untuk kekerasan itu biasanya cewek. Iya. Mulai dari penjambretan. Iya penjambretan. Terus mungkin belajar sehat ya. Sampai ke pemerkosaan ya. Posisi bawah tenang mbak, saya katanya sama cowok apa? Oh benih gue, nah, ini susah ya? Ada bisa lagu ya. Susah ya? Bukan worim. Oke, mungkin mbaknya bisa lebih detail serangan dari apa dulu gitu. Di dekat? Oke, bisa diwakili cewek karena bukan worim. Satu kali mungkin hanya untuk praktek aja, mendekat dari belakang. Monggo, monggo. Mungkin nanti kalau cowok yang maju mendekat, nah yang punya marah nanti kan. Monggo, monggo. Jadi gosip. Nah ini, kalau nanti yang dekat Mas Wadi jadi gosip. Nah. Oh, rabu meneh. Wah, seneng. Masuk, Pak Eno. Pulang dari Jepang, wah dapat lagi. Yang gimana, Pak? Mungkin dekat dari belakang. Ya. Yeah. Nah. Bebas. Mungkin punya bayangan waktu sekolah di dekat ini gimana? Iya. Masuk. Dekat yang kencang sama-sama cewek kan? Nah, nanti kalau Mas Andi yang dekat wah bahaya. Oke, itu. Mas minta satu dong siapa dulu? Ya Mas, siapa? Maju. Oke, maju. Maju, monggo Mas, monggo. Masih aja Mas Jo. Apa ya Mas Jo, monggo. Iya. Ya, sedang oh, oke. Cek. Tadi tahun kedepannya kan. Nah, seperti ini. Nah, ini baru dekat. Ini pertama. Pertama. Nikmatan. Oke, perhatikan posisi badan lawan. Kalau badan lawan rendah, yeah, kita harus lebih rendah dari lawan. Oh gitu. Iya. Okay. Yeah. Contoh turun. Sampai berupaya okay, sampai bisa lolos gitu ya. Set. Ya kayak kita mau ini doang. Bentuk parabola. Pasti copot. Nah, kalau orang yang ikut tidur, ya udah tinggal gebukin aja, Bang. Oh gitu. Contoh-contoh, kalau orang kayak itu tidur kan suruh duduk gitu ya, coba coba. Dari tips ke tips satunya. Coba sambil sambil ngikutin ini ya. Ya coba. Berat rendah, yang dekep. Nah. Kalau kayak gini kan ingat sama kayak tadi jangan panik. Jangan panik. Tips pertama jangan panik. Jangan mikir aduh barang-barang saya disentuh. Ah, disentuh. Selamat turun
kita jangan mikir yang kemana-mana. Iya. Biarinlah lebih sedikit tapi kesel sedikit gak apa-apa, yang penting selamat. Iya. Oke, kita turun. Udah banyak, tapi inget salah satu kaki udah dari depan. Terserah gitu karena yang jadi kuda-kudanya harus siap ya. Atau ada tips satu lagi ya ini. Tadi cara yang pertama, cara yang kedua. Yang kedua banyak banget mas. Oh yang kedua. Yang pertama dulu ya kita kupas. Iya, cara pertama. Di sini kan kita nyangka nih pak, cari tanah yang paling atas. Ini yang ini dia. Ini buat yang sini aja. Yang tangan kanan, ngambilnya tangan kanan. So kanan ya. Naikin. Atau nah ini kedepanin sambil pegang tangan dua, melangkah, rendah dikit, nah kalau orang yang muter tinggiin aja, pasti copot tangan. Protek. Coba ya, protek, diikuti, instruksinya diperhatiin. Ya intinya sebenarnya nanti bisa dipraktikin kalau pulang dari sini langsung mas untuk beda gini paling mudah ya masih dekat habis dekat mas dan coba dekat mas maju lo dekat ya habis kita turun pergi aja lah udah itu yang paling enak ya mas Ardi ya kabur ya dia ngejar-ngejar masa kaku gitu kan dia pergi nah contoh kucing iya. Nah, basicnya kalau kita latihan berdua itu dipegang satu tangan kanan sama tangan kanan. Iya. Nah, ini diputar, ini pegang, ini lepas dari depan. Itu dari kunciannya ya. Kalau lawan temennya begitu sakit ngomong aja sakit dari lepas, jangan ada gitu. Karena posisi musuh sudah di bawah ya. Dari sini bisa. Satu. Oke, yang arm bar tadi dari posisi atas bisa. Wrist lock bisa yang ini. Ini. Besok nggak kerja. Nah ini. Ini yang sering dipakai di fighting seperti ini ya. Rata-rata anak-anak suka salah memperhatikan sini. Oh, soalnya dia kakinya di atas kepala. Nah, kan dia bisa bangun nggak kenapa napa? Iya. Nah, ini di sini nggak masalah. Oh gitu ya. Mas, ngejaga. Lu kesenggol aja. Teknik mas. Oke, tapi kalau anda nggak mau senang-senang panjang.
kan. Iya. Itu orang dari sini masuk. Iya. Bisa kabur pokoknya. Bisa kabur posisi seperti itu. Iya, cuma dari sini set tangan ke samping kabur. Tetap mendorong nih. Jaga-jaga pada menyerang balik. Ke sini kabur. Pertahanan yang paling bagus kabur. Iya, ayo. Iya, oke, tepuk tangan. Terima kasih, silakan kembali duduk di tempatnya masing-masing. Saya tidak bisa ngasih apa-apa. Cuma bisa ngasih semangat dan doa. Dan Anda jangan segan-segan untuk mungkin WhatsApp saya atau inbox, kadang saya bukanya nggak jarang-jarang, Mas. Untuk menanyakan, terserah masalah prestasi. Tapi karena masalah politik saya nggak mau, Mas, ya. Karena mumet tentang politik. Prestasi, silakan. Anda pengen berkembang, silakan. Anda pulang nyari saya, Mas, aku pergi dari utara, Mas. Monggo, saya support sekali. Ya mungkin itu dari saya, semoga makin berkembang, makin bagus. Terus sukses untuk Uber hari ini. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam.